Via Valen baru saja dilamar oleh kekasihnya, Cefra Yolandi. Kabar itu ia bagikan lewat sebuah video di media sosial. Pedangdut cantik tersebut mengatakan dirinya begitu grogi saat proses lamaran berlangsung. Bahkan kalimat yang keluar dari mulutnya juga jadi berantakan karena hal itu. Gara-gara deg-degan jadi belepotan nih ngomongnya, tulis Via Valen di Instagram. Pada momen tersebut, dalam kesempatan itu juga, Via Valen mengungkapkan alasan menerima lamaran dari Cefra Yolandi. Ia menceritakan isi hatinya. "Mungkin nggak banyak tahu mengapa aku menjatuhkan hati ke kamu," kata Via Valen. "Aku suka kamu karena kamu hormat sama ibumu, karena kamu sayang sama ibumu," ujar Via Valen menahan tangis. Momen itu memang baru penggalan saja. Via Valen berjanji akan membagikannya dalam sebuah video di YouTube. Sebelumnya, warganet sudah curiga dengan prosesi lamaran Via Valen. Beberapa orang mengatakan kediaman Via Valen tampak ramai seperti sedang menggelar sebuah hajatan besar.